Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi video pandang pertama pada Amazon My. Hari ini kita ada pandang pertama Asus VivoTab Smart. Ia merupakan sebuah tablet Windows 8 sebesar 10 inci dan ianya seperti kebanyakan tablet mempunyai skrin sesentuh. Mari kita lihat spesifikasi peranti ini. Ianya sebuah peranti Windows 8 diperkasakan dengan pemproses Intel Atom 1.8 GHz dan RAM sebanyak 2 GB. Dari segi muatan dalaman pula, ianya sebesar 64 GB tetapi ia menyokong penambahan muatan dalaman sehingga 32 GB menggunakan kad microSD. Selain itu, Asus juga memberikan perkhidmatan Asus Cloud iaitu sebesar 32 GB percuma selama 3 tahun untuk peranti ini. Apa yang anda lihat sekarang ialah versi Wi-Fi tetapi terdapat juga versi LTE pada masa hadapan dan dijangka akan mula dijual sekitar Februari versi LTE. Jadi kalau lihat rupa fizikalnya, pada bahagian kanan kita ada butang suara, port untuk headphone, micro USB, kamera sebelah 8 MP. Jadi inilah Asus VivoTab Smart dan aksesori yang ada ialah keyboard Bluetooth yang nipis yang besarnya hampir sama dengan tablet ini sendiri. Asus VivoTab Smart ini dijual pada harga RM1799 untuk versi Wi-Fi dan pada bulan Februari versi LTE juga akan dijual dan ianya akan dijual pada harga RM2099. Sekian saja pada saya, Obofin dan juga Ikhwan. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan video lagi pada kami, sila langgan di channel YouTube kami. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.